beneran gak kelihatan. Kita kayak lagi digerebek. What? Ada nih. Ada belut nih. Air pan coba menangkap pakai tangan kosong. Yo. Gaming Channel. Jangan lupa subscribe ya. Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi ada di Tasikmalaya di rumah si Cecep. Alias ini sih. Kalau di Tasik itu dia disebutnya si Cecep. Rizky A. Jadi gue pernah collab sama dia. Dia pernah nginep di rumah gue itu sudah gitu kan nyari bulus. Bulus lagi sidat. Nyari sidat. Lu pernah digigit sidat gak? Sering. What? Sakit? Enggak sakit sih, cuma perih. Terus kita ngomong, gimana nih kalau gue ke Tasik tuh sudah gitu nyari belut? Iya, terus banyak yang setuju. Banyak. Tapi sebetulnya gak usah dicari, belutnya udah di mana. Ini ada Ratno juga, Ratno official, Mas Ratno official ini dari Purwokerto. Oke, ini kita segera mau berangkat. Tapi katanya ini kan ada perbedaan antara ngurek. Itu ngurek itu siang-siang. Iya, malam-malam ngobor. Soalnya belut keluar kalau malam. Oh, ya. Jadi kalau siang saya itu yang nggak pakai itu kan pakai kayu gitu. Disambar teman-teman. Itu murah. Wah, malam-malam belut itu ada di luar, jadi makan, jadi kita nggak ambil aja, pakai tangan kosong bisa nggak? Bisa lah, kalau saya pernah agus bisa menang, tapi kalau murah dan kobor saya belum pernah. Tapi katanya pasti melintah ya? Iya, kemudian Rizky berbaik hati, ngasih ini pakaian kebesarannya. Kok lu udah pake? Gue tadi minta dulu. Katanya gue doang, gue spesial. Ada galau juga. Pagi kan kita sempat cek lokasi ya, iya. Mau kedatangan Bapak Sultan ini. Jadi kita mau memastikan dulu lokasi itu aman. Jadi ketika kita cek lokasi sana ada banyak biawak, ada kadal, ada apa tadi? Ular. Ada lintah juga. Nah itu dia lintah. Pasti mengantisipasi sudah komplit semua. Tapi kan kalau darahnya banyak di sebelah kita juga kan geli Pak. Ya, gue jelasin. Jadi itu apa? Ini namanya baju padok ya. What? Pesan? Bukan baju hujan. Kalau di nelayan-nelayan di Cina misalkan itu pakai senjata ini nelayan juga. Lu beli di mana ini? Di online. Online? Di Cina ini. Oh. Katanya kalau udah pakai baju ini langsung bisa ngomong Cina. Iya. Yeah. Coba. Lintang si sai ei. Peter San Se Liu Ji Pa Cui. Coba. Gitu, coba ya. Ya iyalah, seimbang sama dada. Bawa pulang ya, bawa pulang, kita pulang. Bulu kaki gue kejepit sama dada. Bulunya terumpul kan. Jadi bulu kaki gue tuh kejepit-jepit karat gitu, terus kecabut-cabut. Itu bulu kaki ya? Coba, jangan-jangan pakai itu juga ya. Gagal. I love you, Mas Ratno. Hai, ya. Ni hao ma. Ni hao ma. Tentu ma. Oke, guys. Sudah siap? Yo, let's go. Gak usah banyak ngomong lagi. Gimana ceritanya? Takut lemas, yuk. Gimana ceritanya? Gue cari belut. Karena malam bukan murah tapi ngomong Tasikmalaya. Let's go. Oke guys, sekarang kita mau halo ibu. Let's go. Teman-teman, kita
makan obor besok ayo panas dan agak lu juga. Berdua aja. Eh gini aja deh, ini pakai kameramen aja. Oh, bukan ini apa-apa, sub. Jelas enggak? Ini kayak gimana ini? Kamera jadi backlight ya? Gimana? Oh, berarti ini kameramen aja yang pakai ya? Yuk, oh, ya udah. Ya. Kameramen udah pakai semuanya? Udah. Lebih jelas muka kita? Siap. Lu kenapa masih pakai wifi? Kan saya nanti jadi belut. Siapa yang nyari nanti? Oh, gitu. Oh, iya. Ya. Jadi kita main-main lagi. Ya udah, dia tua rumah kita ngurus. Ya, let's go. Yeah, let's go. Hey, ditinggi loh ini. Ayo. Bisa pria. Ini kayak kita. Aduh, gimana ya? Gimana nih jalannya? Kumaha ieu? Kemana ini? Sini, gua aja. Di sana soalnya masih baru ditandur ya, kalau ini sawah ya. Gelap banget. Iya. Iya. Hati-hati ya. Maaf. Untung pakai ini. Ini beneran gak kelihatan. Kita kayak lagi digerebek. What? Saya lagi malam. Oke. Ini tiba-tiba banyak yang binatang-binatang kecil itu. Kalau di sini namanya rametuk. Untang-untang. Apa? Kalau di Jawa apa namanya? Untang-untang. Untang-untang. Kalau di kita rametuk. Kalau di lu? Rembetuk. Ini sawah siapa sih? Orang. Tadi dulu kalau emang itu tuh emang selalu ada belut di sawah, selalu. Iya, selalu. Pasti. Pasti. Kenapa? Ada yang nanam atau jadi sendiri jadi atau gimana? Sendiri, ya. Jadi kalau misal itu tuh di lubang. Iya. Ya. Kita bisa nemuin lubangnya nggak? Ntar. Bisa nanti. Belut. Jadi pancing belut tuh kayak gini nih guys. Iya. Seperti beda sama pancing ikan beda ya? Beda. Itu dua tali disatuin. Ini kenapa? Tuh. Kenapa emang lebih kuat? Kan biar gampang masukinnya, caranya gini, coba lihat. Coba, ya. Coba. Nih. Au. Jadi gimana? Jadi guys, ininya tuh apa sih namanya? Pancing. Tali pancingnya tuh beda dengan kalau buat ikan. Jadi dua disatuin. Iya, dua disatuin. Terus? Nih, bentar dulu ya, kalau nama di Sunda itu urak, ini urak. Oh, ngurak tuh pakai urak. Iya, itu. Oh, nama pancingnya urak. Soalnya urak sih ya. Oh. Tapi kalau kita mancing pakai senar biasa ya, Mas? Iya. Oh, di Jawa namanya ngurak juga? Ya, bukan ngurak, lapornya mancing belut. Mancing belut aja. Jadi, ngurak itu tradisi Sunda lah, teman-teman. Iya. Oh, iya bisa dipelintir. Dan ini yang mempopulerkan ini adalah si Rizky. Ininya kailnya tuh lebih kecil. Iya. Seperti itu, ini. Itu kail India. Kail India. Jadi kail itu beda-beda. Saya jual sendiri bikin dari per baja itu. Lu makanya suka di video lu tuh suka ada tulis kail India. Lu bikin India sendiri? Iya. Bisnis itu juga. Saya jual sendiri itu. Oke, ini kalau ngurek perlu pakai umpan enggak? Perlu. Apa? Umpannya bisa katak sawah, bisa cacing, bisa bawa. Nanti nyarilah. Oh, ya. Udah, kita sebetulnya kalau malam itu bukan ngurek, namanya adalah ngobor. Nah, tapi sekarang mudah-mudahan nemu lubang. Si lubang. Hah? Ya. Apa? Bunyi apa? Kodok. Sorry ya guys, itu namanya Sapril, kameramen gue yang selalu khawatir. Dia itu bukan serba bisa, tapi serba salah. Oke, yuk kita mulai mencari lubang ataupun langsung wujud. Ini buat yang punya sawah, kita mohon maaf ya. Iya. Malah seneng mungkin kita bantu nyangkul nih. Oh iya benar juga sih. Gimana Rizky? Kayaknya ada di atas sini. Itu apa itu? Oh, kodok. Kodok nangkep kodok. Kodok juga. Kalau nguruk itu mendingan sendiri-sendiri atau ngebring gini sih? Kalau enaknya sih, kalau ngurek ya sendiri-sendiri. Soalnya kalau banyak orang nanti lubangnya tuh takutlah belutnya gitu kan? Oh iya benar. Belum. Tuh kayak gitu. Tuh. Dia kalau malam-malam kan dia tuh lagi makan. Gerasa. Ambil aja ambil. Pakai tangan kosong beda. Coba ambil ya. Ya. Sok cuma. Kalau bekas injekan orang nggak apa-apa kan? Badannya sebelah sini. Hidup ternyata. Hidup lagi. Lari. Dapat. Ada lagi.
Ada mana sih? Ini. Anjir. Gigit. Cara nangkapnya gimana sih? Pakai tangan. Nih, kena kan. Kiki. Nih, naik dulu aja, sawahnya udah di ini. Eh, Kiki, ini kita dimarahin loh ntar. Guys, sawahnya udah dikotak-kotakin tapi lepas belum. Lepas lagi. Ming. Oh, nih, lagi. Weh, ini kecil ya. Kecil. Pegangnya gimana? Licin banget ya emang ya. Awas jatuh. Udah. Mana? Tahu tuh, kabur kali ya. Udah keruh sih airnya. Udahlah. Yaudah, kita cari lagi ya. Eh, megang belut itu gimana sih biar enggak kan emang licin pasti. Gimana? Ini pakai ini nih. Gitu. Harus ada kuku ya, dikit ya. Gini ya. Entar dia terluka. Enggak. Kata siapa? Iya. Saya kenapa dia oleng sih bego banget? Tapi pada kecil ya belutnya ya? Iya, kalau belut sawah kecil. Oh. Kalau nyari yang gede di mana sih? Yang gede di celana ya, celana. Eh, celana. Maram, kolam. Itu juga tergantung. Jadi gua enggak boleh. Guys. Ada nih. Ada belut nih. Air depan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo depan coba menangkap pakai tangan kosong. Yuk. Bang. Yuk. Bang. Yuk. Bang. Yuk. Bang. Usuh. Mana larinya? Ada lubangnya. Mana? Nih. Tadi dia masuk ke lubang. Dia masuk ke lubang ini. Ini masuk ke lubang ini beneran. Berarti pakai urekan. Gak bakalan makan. Nah, soalnya itu bukan rumahnya. Rumahnya dia. Tahu dari mana ini buat rumahnya? So tahu lu Mas Ratno. Itu di depan pintunya enggak ada papan namanya. Ya tadi harusnya gimana harusnya? Ya harusnya dicontohin dulu dong. Enggak harusnya cepruk gitu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Tek gitu. Oh, tarikan kayak gitu langsung. Tapi enggak bunyi teknya. Pasin dulu. Oh okay. Kepalanya atau apanya kayak yang di ini kayak yang leher. Agak bawah. Oke. Okay, kita cari lagi. Oke. Okay. Rizky. Ya. Lu pernah ada pengalaman buruk gak sepanjang lu pengalaman ngurek dari kecil kan lu pasti ya? Dari kecil. Pengalaman buruk apa gitu? Pengalaman buruk. Pas gitu taunya ular. Pernah. Bohongan lu? Iya. Ngurek itu orang. Wah kaget saya. Tapi ular sawah mah ada nggak apa-apa ya kan? Mas. Enggak, tapi kalau jenis bunga rus itu ular belang itu bahaya. Oh, iya. Tapi kalau itu ada di sawah juga. Iya, paling senang di sawah. Oh, bagus ya kameraman. Jadi, kita enggak ada yang pakai sepatu lagi. Kita aman. Iya. Kalau kita mancing kan lubang belut itu di air, enggak di darat. Jadi kan kalau si belang itu tinggalnya di darat bukan di air. Jadi kalau di air paling ular kadut atau ular kisi. Ular kadut enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa kalau ular kadut. Cuman kagetnya ya tetep kaget. Tapi kalau berharap belut kan mistis ada enggak, Ki? Pernah ketemu hantu? Alien. Ya dulu, jujur. Dulu pernah saya upload video ya di sungai. Mas Ratno, aku takut. Oh iya benar. Pernah upload di sungai yang banyak bambu-bambunya gitu ya. Pernah saya upload video terus saya enggak nyadar tuh kalau di sana ada penampakan ya. Wih. Pas di komen, Bang Rizky lihat menit segini ada penampakan. Ada di video lu. Judulnya apa? Mancing belut di tembok pondasi, di batu pondasi. Lu ganti judulnya jadi ada penampakan gitu biar trending. Bisa jadi. Bisa. Ya, tapi kalau penasaran ayo cari ya di channel YouTube Rizky Art. Ada judulnya tadi nyari belut di pondasi. Batu pondasi sungai. Eh, penampakannya emang gimana? Sambil jalan deh yuk. Itu penampakannya hitam ya. Kalau orang bilang sih di komentar itu kayak genderuwo. Dan benar kelihatan. Iya, kelihatan hitam, bayangan hitam. Kalau orang kan kecil itu besar banget tuh. Ih, ada apa itu? Kayu. Kayu Jawa. Satu. Siap dulu kamera sih? Kamera. Ini nih. Yuk. Nah, guys. Ini burus. Nih, tenang nih. Kalau tadi kan Rizky pegang nih, lu pakai kekerasan ke Bang? Suka nyakitin hewan. Diam. Ayo. Kemudian penuh lembutan ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Diam. Halo. Dua tangan. Dek kepalanya, di kepalanya. Halo. Loncat. Halo. Cicing mana? Tong mundur. Belakang sama kepala, belakang sama kepala. Nah, gitu udah. Woi! Woi! Lari. Diam.
Mana? Ada. Di bawah sepatu. Bentar. Bentar. Santai. Ntar tunggu bening dulu ya, 3 jam. 3 jam menurut lo. Tapi ini airnya tuh ini banget, segar banget loh. Iya, emang. Guys. Dede Inon kali. Dede Inon lah. Tuh. Jangan gerak. Guys. Ayo, ini di kepala sama ekor tangkapnya. Astagfirullahaladzim. Hei. Cicing mana? Mana? Itu. Mana? Ya lu bisa enggak lu? Gua pengen jorokin banget dari belakang. Aduh. Kila. Ada enggak? Tadu. Iya, emang lagi ngukui teman-teman kalau di Sunda. Ngukui. Ui, emang ahli. Wah. Ya udah, lu gimana? Belum pak, aduh. Mana lu? Belum ngomong. Nih, lihat nih. Wah. Kita pencairan belut ini. Ya, padahal barusan udah mau dimasukin ke kantong gua. Diam. Ya. Lagi. Enak udah record ya, jangan direkam ya. Biarin kan duit putus kontrak. Buahnya pelutnya yang putihnya. Yang di sini? Yang putihnya, cocok. Itu putih kuku. Susah kan, Pak? Pengen. Gini. Yang putihnya. Ambil. Jangan ditidin pada gua. Lighting. Itu. Tolong. Ini apaan? Aduh. Mentang-mentang kita berdua doang pakai baju yang enak ya. Kayak kebo kita Pak ini Pak. Kebo kita ya, dia aja sendiri. Ini di talenan dong di sini. Ah, ini kayak tadi gimana? Gue lepas, terus gue tangkap, gue ambil lagi, terus lepas lagi. Iya, terus gue ditindihin sama bapak. Mana lagi? Kabur, cari lagi lah. Kok gitu kabur? Tolongin, susah ya? Tolongin dong. Sini. Lempar aja. Yuk, lempar aja. Iya. Susah banget. Ih, berat. Ya Allah. Aduh, gue kan enggak enak ya kalau ini sampai kering terus gue di sini. Ya Allah, kedalaman. Kok gantian gue sekarang yang kejar. Beneran? Biarin. Ya udah deh, yuk. Tinggal. Duduk. Lighting terus. Bisa enggak? Tinggalin. Kaki gue udah copot sepatunya di dalam. Ya. Oke, ini penyelamatan Anoa. Ini beneran ini Pak. Susah ini. Gara-gara nolongin gue. Ini satu lagi nih. Aduh, masa kecil kurang bahagia ini kita. Ini sawah siapa sih? Gak tahu. Tapi warga sini kena azab dia. Jadi kita berdua gak boleh saling tolong kayaknya nih. Ini bener. Ayo lanjut. Ayo. Kayak sih beneran tuh. Ya, kena lagi gua, Pak. Aduh, berisap karena dalam. Berisap itu. Terus gua mati dong dari dalam. Enakan nyeker nih. Aman. Nyeker ya. Ini gue beneran pegang gua. Ayo. Punya ketarik. Punya ketarik, coy. Apa? Enak kok. Tolong. Iya. Kayaknya kita berdua jangan deketan deh. Iya, Pak. Ada yang sial, Pak. Aduh. Tolong.
Aduh, nih, gimana? Teman-teman yang berdua ini gak mau iya dapat kagak. Ya kalau dream team kayak gitu gak seru dong. Heboh iya dapat kagak. Ya Allah. Untung kita bajunya paling heboh. Oh, iya, oke. Jadi coba kalau jadi tadi kita pakai kolor kayak mereka, Pak. Aduh, bener. Udah kayak kebo. Iya. Justru kalau yang pakai kolor aman ini loh. Masih ini kotor loh itu bajunya tuh. Oh iya. Kita lagi. Nih. Sini. Nih. Banyak di rumah gue. Ini peliharaan jalu bukan deh. Ini tuh gak bahaya kan? Enggak. Gak ngigit, gak ngapa-ngapain. Enggak. Bahayanya kalau masuk hidung itu. Bener, kalau dimakan. Hidup-hidup lagi. Kalau ada sih. Bahaya itu, guys, bahaya itu. Kalau ini. No. Masuk ke sip. Enggak, jatuh. Masuk. Jatuh. Masuk. Aduh, udah hakim lagi. Minta lagi ntar. Iyalah. Kenapa, Ki? Ini ada banyak belut, Kak. Oh, saya baru lihat belut. Ini. Coba. Duduk situ. Ayo, kena satu. Ayo, Pak Hakim gak kena lagi ya? Ntar. Ini kena satu, gue juga kena satu, gue kena satu. Udah jago gue. Udah jago. Wih, Aming beraksi, Aming. Lu belum? Memang dia. Gue kena satu. Lihat. Dapat sih Aming, cuman. Woi, dapat. Aduh, toba. Kok tadi ada tangan yang bantuin? Enggak, itu emang jin. Jin dia. Ayo. Kok kecil? Ayo. Udah. Mati. Ish. Mundur aja. Oke, udah. Sip. Tapi kok yang punya gue anteng banget kayaknya jinak deh. Iya, jinak. Oh, bonding banget loh. Ini bonding loh. Mas ya? Hah? Ini kalau lemas. Oke. Sini kan gue. Dapat. Tapi di maling cak punya gue mah jinak. Jinak ya, lemes ya. Punya gue tuh. Punya gue tuh. Itu bonding banget. Guys. Punya gue mah lebih gede dari punyanya Irfan Hakim. Oh iya, dia mah. Sorry, apa? Punya gue kayaknya mati. Wah, kekencengan. Aduh, bahaya. Ini gimana tuh? Goreng aja. Goreng enak ya? Enak loh. Halal ya, Ki ya? Keren gue, dia udah nurut sama gue. Oke. Dia kalem banget. Santuy ya? Ya Allah. Kok pada itu, kok punya lo gimana emang? Hidup. Mana? Tuh. Enggak. Tuh, hidup gue. Mati! Aman. Punya gue mati. Nih teman-teman, di sini memang terkenal banyak belutnya walaupun tanahnya agak kering. Soalnya kalau musim hujan belut tuh pada keluar, teman-teman. Tapi enggak iya. Semua sawah ya? Enggak. Jadi di sana kurang banyak kayaknya. Iya. Jadi belut itu milihnya daerah yang seperti apa? Enggak ditebak sih. Tapi biasanya yang dekat-dekat ke selokan gitu kan. Banyak belutnya. Ya kayak itu juga kali ya, kayak burung apa yang suka bersarang, burung walet. Walet. Ada banyak itu, tapi dia sukanya ke situ-situ kali ya. Iya. Kantong ajaib. Wah. Hobi mungkin ya. Guys. Ini beneran. Kayak ini. Enggak lu. Apa sensasinya? Gimana? Ada belut di dada kita tuh. Di dadaku. Ada belutmu. Kalau Panji punya garaga nih. Dia punya belut. Nama tuh. Halo. Iya. Iya jinak. Katanya kabarnya ada cidat apa-apa yang gede banget itu namanya. Aku tahu kalau di Purwokerto itu namanya pelus. Kayaknya pelus. Emang di sini masih banyak, Ki? Banyak. Di kaki Gunung Galunggung sana banyak itu. Pelus itu mukanya kalau yang bulat-bulat putih kriuk. Pelus. Pelus itu bukannya penyakit kelamin. Sipilis. Iya. Jauh banget. Pelus itu mata uang itu. Pelus.
real. Orang Arab ngomong duit apa putus. Mata uangnya adalah real. Yaudah, buat malam hari ini udah aja ya. Udah pengalaman ya, pertama ya. Buat gue ya, gue umurnya kan udah 44 tahun ya. Sama bapak. Seumur hidup gue belum pernah ngurek ataupun ngobor. Sama. Gue tahu orang-orang ngurek, ngobor. Tapi gak pernah ada kesempatan buat ikut. Lu ya, juga sama. Dulu cuma ngeliat doang, ikut sama orang-orang gede, anak-anak kecil kan gak boleh tuh. Cuma liatin doang, kok asik ya. Sampai sekarang belum sampean. Ini baru Sokota lu. Kok oh, gue sih artis ibu kota. Sombong amat. Ya pantes ya. Nih, dan spesialnya Airfan Hakim pertama kali mencari belut itu di Tasikmalaya, teman-teman. Woi, banggalah warga Tasik ya. Tasik. Mohon maaf ada beberapa petak sawah yang kami nanti tinggal calling aja ya kerugiannya ke Instagramnya. Kita tanggung jauh siapa Hakim 75. Okay. Ya apa lagi? Oke, okay, Rizky, thank you ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Thank you ayo. Rizky. Iya. Yeah. Pak Ratno, terima kasih banyak. Iya, ya. Sama-sama. Oke, okay, makasih ya Galuh ya. Rizky. Oke. Okay. Tim. Ngobor. Tim. Wow.